This is Bye to Eat! Terlalu milky sih kalau buat aku. Kopinya kurang strong, tapi kalau kalian nggak suka yang terlalu medok gitu kopinya, mungkin ini bisa jadi pilihan buat kalian. Tapi kalau buat saya, itu milky. Ini pakai house blend-nya dia. Karakternya sih memang lebih agak rasa coklat, nati-nati gitu. Jadi nggak terlalu fruity ya. Jadi cocok kalau buat cappuccino. Yang nggak suka asam ya. Jadi nggak terlalu acid ya, jadi nggak terlalu asam. Jadi buat kalian yang suka yang light, buat nyantai-nyantai sambil lihat pemandangan di pantai, cocok mungkin. Namanya adalah Expat Roasters.